Oke, brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja pastinya. Dan di BKR ini kita bakal San Mori ya. Ada JTX 6R, ada JTX, oh JTX CBR bro, CBR 1000 anjay. Ini ada JTX 6 terbaru, buset 2024 ternyata looknya keren gak asli ya. Anjay, kalau digambar tuh beda weh. JTX 6R nya tuh ternyata cakepan asli ya cik, dari foto tuh ya depannya. Yuk kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. R15 goib selalu di depan ya. Ini dia baru sih. Oke sih, kita gaskan lagi sih. Rame sih, kayak tahu ada anjir suaranya. Panjang lagi sih. Anjir, Zewer 1000. Kalau JTX 6R itu dari belakang hampir sama sih cuy. Cuma kalau dari depan ternyata ganteng parah anjir. Ya Allah, pengen upgrade moge ya Allah. Kapan ya Allah kita bisa upgrade moge? Pasti seru banget ini kalau kita udah bisa upgrade moge cuy. Ayo kita gaskan cuy. Anjay, kok macet wih. Wih, daunnya lagi berguguran cuy. Selalu dulu. Ini jalannya belum bisa buat ngegas-ngegas masalahnya cuy. Anjay, ramai sekali sih. Ayo gas boy, gas boy. Anjay. Biasanya depan RC gini cuy. Dia hobi wil-wil cuy. Kita belakangnya aja cuy. Siapa tuh ntar dia wil-wil lagi. Kita dapat momen wilinya anjay. Gua aspal cuy. Kita salah cuy. Anjay. Buset ya, alih boge di salib balik kena mental kita cuy. Mantap sekali. Miring kita merenang lagi cuy. Gacor sekali itu. Mantap cuy. Kita ada paling belakang ya. Oh ada itu belakang. Ada paling belakang kita cuy. Ayo kita maju lagi cuy. Kita miring weh, miring. Iya. Lah kok kayak ini aja cuy, anjir gua ke bawah ini. Apa namanya kalau les TikTok tuh dapat topik yihayiha mulu ini anjir. Oh iya cuy, pokoknya buat kalian jangan lupa join live gua ya cuy, live TikTok gua. Gak setiap hari sih, cuma kadang-kadang aja gitu. Cuma bisa 2 hari sekali gitu sih. Kalau pagi itu Rabu sama Kamis, selainnya tuh biasanya sore, kalau gak sore malam sih. Soalnya gua kan kerja, jadi gua menyesuaikan jadwal kerja gua aja gitu sih. Awas, wih, buset truknya, laksa sekali, awas. Macet itu truknya, anjir. Buset.
bangsat mamanya yang kayak ketakutan mukanya anjir. Woi, gaspol aja. Gaspol coy. Udah. Pasti lebih sih. <cuy. laughs> Kalau soal gambar ini harus kedua sih. Ya sekarang pakai JTX 10 RIJ itu. Kelihatan weh, tungguin dulu sih. Oh anjir, emang kita terlalu ngebut ya tadi ya. Ujung gak kelihatan anjir. Ngebut dua kali weh, masa ketinggalan. Tapi nyampe sih, tenggin aja cuy. Keberadaan nanti kebeladasan cuy. Matiin dulu lah. Lah knalpotnya gimana mas? Ditinggal di bengkel? Disambung? Oh patah. Mati dulu cuy, biar gak di jalan. Anjay knalpotnya lepas loh itu loh. Jodoh. Ayo gas lagi sih. Bacot parah itu pasti. Wah anjay. Gak pake si lincer dong. Anjir. Suaranya cuma gokil. Katanya itu sambungannya patah sih. Waduh. Bisa nih gaspol sih. Dengerin cuy suaranya cuy, anjir. Gue juga kendor sih, gue takut ini rantainya lepas anjir. Kita di sini udah di ayamin doang ini mau oke. Ngeri. Ya
Kayak angin. Wah, yang belakang jauh banget, gak kelihatan, buset. Gak kelihatan beneran. Jauh banget, coy. Kita maju lagi, coy. Cukup ngeri, nikung-nikung 100 lebih anjir. Aduh, jauh banget anjir. Udah last ball ini, gak bisa ngejar. Bisa cuy, bisa cuy. Yang di belakang tuh cuma 3 orang sih. Yaudah, sama yang pakai jetek hijau sama si Satrio sih. Wah, anjir, Hedi ngegas terus. Buset. Cukup ngeri, ini apa ini, aduh. Hati-hati, oi. Wujuh. Gak ada apa-apanya, anjir. Kita ke batu bawah dulu sih. Jalan udah halus itu, wih. Sebenarnya kita tuh janjian di pintu masuk Pantai Suwuk sih. Kita langsung ke sana aja sih.
sampai kita cuy. Ngeri sekali, ada Ducati di sini. Cukup ngeri cuy. Ngeri ngeri sih. Wih, Ducati baru ini. Wih. Lah. Tadi ketinggalan. Makanya. Anjay, Ducatinya ngeri banget sih. Wah, enteng banget cuy koplingnya cuy. Udah, kurang banyak tadi ya. Minum baik sih. Oke lah, kita mau istirahat dulu, ntar kita lanjut lagi. Oke cuy, jadi ini kita yang ngantai dulu bro. Harus di subscribe. Mantap bro. Weh, tadi kenapa di belakang nggak mau nyalip? Ada yang trouble. Oh, ada yang trouble tadi ya, kenapa tepas ya? Alhamdulillah udah teratasi. Del, kita mau review dulu Del. Oh. Iya, review dulu, ntar dulu. Guys, kita review dulu guys. Ducati pertama kedua di Kebumen. Ducati pertama ya. Pokoknya Ducati satu-satunya ada di Kebumen cuy. Mantap sekali cuy. Ducati pening pale cuy. Buset tipur, ngeri sekali cuy. Peleknya aja udah pakai rotobok. Knalpotnya aral cuy. Gua kira itu cuma satu doang di sini, ternyata di sebelah sana ada lagi cuy. Wih. Cukup ngeri. Kalian bisa lihat rantainya. Topnya udah pakai wallet ya. Ini apa cuy namanya cuy? Aduh, gak ngerti gue cuy kayak gini nih. Aduh, cakep banget nih cuy, buset. Ini udah pakai Pak Sensei. Ini koplingnya sih cuy, enak banget cuy. Ini tuh kedatangan bocah baru datang. Ada jetek merah ya kan. Jeteknya berarti ada berapa? Ada 4 cuy. Ini kebanyakan motornya hijau-hijau cuy. Waduh, ini musuhnya kencang banget cuy. Kita kayaknya cuma buat nambahin durasi aja ya, buat guna-guna durasi, takut kopirek juga ya. Jadi mungkin segitu aja pertanyaan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. See you next time, bye bye.